Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manihtada amma ba'du Bagaimana kabar kalian anak-anakku semua pada hari ini? Sehat selalu bukan? Taib, pada video kali ini saya akan menerangkan surat Al-Muluk ayat 7 sampai 12 Mari simak baik-baik ayat yang akan saya sampaikan. Perhatikan baik-baik surat Al-Mulk ayat 6 sampai 12 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir <Syukur> rajim. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعكل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير Perhatikan baik-baik surat Al-Mulk ayat 6-12 ini. Kita akan membedah beberapa kata saja karena tidak mungkin kita untuk bisa membedah semua kalimat atau kata yang ada di uh, surat al-muluk ayat 6-12 ini karena waktunya terlalu panjang sehingga kita akan menukil beberapa kata yang mungkin seringkali anak-anak melakukan kesalahan ketika waktu membaca di kalimat atau di ayat tersebut perhatikan di uh, ayat yang ke 7 Di situ ada kata ida ulku. Nah, ida ulku. Nah, di situ ada uh, seperti apa namanya lambang yang ada di atas harokat fathah itu. Nah, itu sebenarnya untuk mempermudah kita untuk membaca mad lazim munfasil, ya. Karena ada fathah alif kemudian uh, setelahnya ada huruf hamzah. Ya, kalau tidak ada huruf hamzah maka hanya dibaca matobi saja, nah, dua ketukan saja. Akan tetapi karena di sini ada huruf hamzah sehingga di anjurkan diwajibkan, maaf, diwajibkan untuk membaca mat uh, lazim munfasil, ya, mat lazim munfasil seperti itu. Kemudian kita menuju ke ayat yang ke 8 di situ ada kata minal ya. Sekali lagi saya baca minal dan di ayat yang kesembilan misshayi. Nah, ini adalah bacaan matlin, ya. Matlin ini adalah apabila ada fathah, ya, kemudian bertemu dengan huruf wau wow, dalam keadaan sukun atau ya dalam keadaan sukun yang berada di akhir kalimat ya bacaan wakaf itu jadi dibacanya adalah dua ketukan empat ketukan atau enam ketukan sama halnya dengan bacaan mat lis sukun yang sering kali kita jumpai yang berada di akhir uh, kalimat ya kalau di yang membedakan dengan mat lis sukun adalah apabila mat Tobi'i berada di akhir kalimat atau wakaf maka dibaca dua empat atau enam ketukan. Sama halnya dengan Marlin ini, dibaca juga dengan 2 4 sampai 6 ketukan. Seperti itu. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat anak-anak semuanya. Demikian video pembelajaran tahsin yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat anak-anakku semuanya dan bisa dapat menjadikan pembelajaran buat anak-anakku semuanya. Barulah kita akhiri dengan baca Hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. warahmatullahi wabarakatuh.